Saya dapati ramai orang berdiet tapi diorang ni makan macam orang sakit. Tak boleh makan itu, tak boleh makan ini. Bila tanya, kau ada sikit apa-apa ke? Jawapan dia, saya sihat walafiat. Alhamdulillah. Tapi persoalan dia, kenapa dia pantang teruk sangat macam dia ada banyak sangat penyakit? Bila kita banyak sangat-sangat makan, itu yang berlaku. Macam the goddess experience. Sampai sakit kepala weh. Sebab tu kita kena faham, kalau kita nak berdiet ni, kita boleh je makan apa sahaja. Dengan syarat, kenalah kawal kuantiti dia. Bukan main redah je. Dan of course ada certain makanan yang akan membuatkan kita nak makan dan nak makan lagi. Contohnya benda-benda bergula ataupun kacang. So, kenali diri korang. Korang kena tahu makanan apa yang akan trigger korang untuk makan lebih banyak lagi daripada biasa. Macam saya mengaku, bila saya makan kacang, saya akan makan macam tak reti-reti. Jadi, adakah kekacang ni tak baik untuk saya? Jawapan dia tak sebenarnya. Tengok keserasian kita dengan makanan tersebut. Adakah bila kita makan tu kita dapat kawal ataupun sebaliknya? Bukannya kita punya cara pukul sama rata. Macam kita ni semua sama je. That's why cara diet yang macam pukul sama rata, kita amalkan diet yang portion semuanya sama kan. Biasanya amalan diet macam ni dia susah sikit nak kekal lama, sebabkan dia tak dapat nak klik dengan kita punya gaya hidup seharian. So kalau korang nak belajar macam mana pemilihan diet yang betul akan dapat membantu korang dalam usaha korang berdiet, korang boleh follow saya.